Maths? Okey, tadi sebelum ni kita tengok pola. Adalah jujukan. Seterusnya adalah jujukan. Jujukan ni apa? Ha. Apa bendanya tu? Yang kamu baca tu benda ni? Tak tahu? Ha, baca je. Macam kamu ngaji, ngaji je. Tak faham pun apa benda yang kamu ngaji tu. Okay. Macam ni ceritanya. Kalau susunan nombor tu, kalau susunan nombor tu ada pola, maka ia adalah jujukan. Dia mesti ada pola dia. Faham maksud saya? Okay. Contohnya, okay, kita tengok contoh. Kita ada nombor -10, -6, -2, 2, 6. Okay, sekarang saya tanya kamu, berapa dia punya pola dia? Tambah? Tambah? 4. Tambah? 4. Tambah? 4. Tambah? 4. Boleh? Okey. Kalau saya ada lagi satu contoh. Okey, yang ini. Berapa? Ha? Tolak satu. Ni tolak satu. Wait, sorry. Yang ni tolak satu. Yang ni? Ha. Berapa? Tolak? 12. Ini mana mahu tolak? 4 tolak 1, 5. Tambah, tambah. Ha, tambah 1. Ini tolak 12. Ini? Tambah. Tambah 3. Tambah? Tambah 3 je. Tambah 17. Sini? Tolak 24. Okey. Ha. Kamu tengok yang atas ni. Ini sama je kan? Oh, ini sama je nampak tu. Yang ini, ada tak dia punya pola dia? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Jadi, yang ini adalah jujukan. Yang kopah apa ni? Nampak atas tu, yang tak tersusun, kejap tambah, kejap tolak tu kan. Ini bukan jujukan. Ha, itulah ceritanya. Boleh? Itulah ceritanya. Jadi setiap nombor dia ada jujukan. Okay, dia ada jujukan nombor. Okay, kalau kita tengok sini, tengok sini. Ah ni. Tengok yang ni lah. Okey, kalau kita tengok, lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberi. Okey, menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Tolak 4. Jadi dia menaik ke menurun? Menurun. Kalau sini 96, jadi lepas 96? 92. Lagi? 88. Lagi? 86. Ha? 88, 86? Tolak 4. 84. Lagi? 80. Lagi? 76. Jadi kamu baca je dia punya polanya ni, kamu akan dapatlah dia punya jujukan nombor. Itu maksud dia. Faham? Okay, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. 7 kali 3? 21 kali 3? 63. Dan seterusnya lah. Itu maksud dia. Itu jujukan. Ini dia punya pola.
Yang ini adalah jujukan nom. Jujukan nom. Jujukan nom. Jujukan nom. Jujukan nombor. Boleh? Boleh faham?